Assalamualaikum. Pukul 10 dah sekarang ni. Tunggu masa nak tidur. Semuanya untuk hari ni siap, beres. Berbuka sudah. Dengan berbagai-bagai juadah. Jadi, bila dah makan ni, dia punya bekas-bekasnya banyak dah sayang. Kalau orang Perak panggil ni kelekah. Kelekah. Ha, bekas-bekas yang kita dah gunakan. Kelekah ya. Bekas-bekas makanan. Jadi terima kasihlah teman powder. Powder nak basuh sikit lah. Sebelum tidur basuh dulu senang. Apa dia? Baju Hat Yai. Hat Yai. Itu powder pergi Thailand. Belilah sikit kenangan t-shirt. Bagus t-shirt ni. Macam ni. Berapa baht eh? 200 baht. 200 baht. Bukan RM20 lah. RM20 lebih ya. RM23. RM26. Boleh lah. Buat-buat pakaian tidur kan. Sana bagus. Makan sedap. Tom Yum special. Tom Yum kalau pergi di apa tu, steam kedai seafood kan. Allah, bayar kira duduk Malaysia RM40, tapi makan ya Allah punya lah mewahnya. Udang besar-besar tak ada had, ambil lah. Ikan besar-besar. Masaknya kita masak sendiri ya. Kita bakar. Kita bakar. Kita steam. Macam-macam boleh. Macam-macam ada lah. Kerabu dia lah. Dia punya macam-macam makanan lah. Som tam lah. Ui, memang special. Kalau senang-senang pergilah. Ya. Yeah. Pada pergi hari tu dengan adik-adik. Seronok juga. Okay, kita start basuh lah. Okay, ni bercakap kan. Tak tidur pula kan. Malam nak bersahur. Besok hari Sabtu. Boleh lah relax sikit. Dengan ceramah. Ada ceramah besok ya. Ceramah agama kan. Okay. Diam tak diam. Malam ni dah masuk malam 17. Ramadan 17. Sedih, sedih juga rasanya. Ramadan akan meninggalkan kita 13 hari lagi ya. Kita tak tahu lagi tahun depan kita dapat bersama atau tidak. Doa je lah. Sebab apabila kita dah menilaikan kemanisan ataupun nilainya Ramadan tu, baru kita dapat merasai betapa pentingnya, betapa sayangnya kita ketika itu. Sebenarnya Ramadan itu adalah anugerah Allah. Ya? Di situlah kita nak mengumpul pahala ataupun duit akhirat kan. Jadi di sini, masa inilah kita cubalah masuk gear 5. Ya? Kita ada 13 hari lagi. Antaranya kita boleh menumpukan sepenuh masa untuk mengaji lah. Tapi pada minta maaf lah pada anak-anak, adik-adik yang masih bekerja tu. Memang pada tahulah pada pun dulu bekerja kan. Jadi masa kita tu memang terhad. Terutama duduk di Lembah Kelang ni dengan jam dia. Tadi pada pergi petang kan, konon-konon nak pergilah tengok-tengok kan. Makanan dah ada tapi nak jalan-jalan depan tu. Ya Allah, jamnya begini. Sebaiklah pun dia naik kuda kan. Senang sikit. Ha. Kuda dengan kadang-kadang pun dia naik helikopter. Helikopter tu motor lah. Pakai helmet tu helikopter lah kan. Kuda tu basikal. Senang lah celah-celah. Okey lah. Cakap celoteh tak habis. Pada basuh pinggan guna ni kawan. Tommy. Tommy ni bagus.
Minyak-minyak pun tanggal lah. Harga RM29. Tapi okey lah. Sebab dia memang ahli, tapi dia lah. Banyak guna sendirilah Tommy ni. Bagus. Sabunnya sangat bagus. Yang lain pun bagus. Tapi ini rasa selesa lah. Tangan pun tak sakit kan. Dia lembut. Lembut dia. Kita letak 3 kali je. 3 titik tu. Kemudian kita bancuh air. Memang special. Malam ni sejuk sikit lah. Kalau tengah malam nak basuh kan. Sejuk. Tapi nak buat macam mana? Ni cawan pun dah. San Willegun. Kalau minum air kembung perut. Tapi dah lama lah buat dia pakai ni. Oh, special betul. Tadi buat dia minum air kelapa. Air kelapa kawan bagi 5 biji. Buat dia belah 2. Ada 3 lagi tu. Siapa minat boleh ambil. Jauh tu. Kelapa yang bagi buat dia tu kontraktor. Dia memang buat rumah. Tapi dia ada tanam pokok kelapa. Pokok dia lalu dia tengah petik kelapa. Dia bagilah pokok dia menambil lah, bawa balik. Kelapa pun mudah mahal. Kalau beli pun RM4.50 kan. RM4.50 kalau nak beli. Tak lupa pokok dia berterima kasih pada kawan-kawan yang masih subscribe pada YouTube. Okay, alhamdulillah lah, terima kasih lah pada seronok je kan. Tapi ada lagi kawan yang subscribe kan, memang lah kita harapkan. Tapi kalau tak ada tak apa, kalau ada lagi bagus kan. Ni dah teman buat dia pun alhamdulillah tak ngantuk sangat. Itu buat kereta daripada Perak kemari pun pun dia tak ngantuk seronok je. Pun dia tak perasan. Selalu pun dia pakai cruise kan. Tapi hari tu tak perasan. Pijak aja terus. Ha, seronok lah. Tak apalah. Kalau tidak pun dia ngantuk. Nanti adanya YouTube ni pun dia pun terima kasih pada YouTube lah. Bagi peluang kat pun dia. Rupuk dia tak reti kan. Terima kasih YouTube bagi peluang kat saya menumpang teknologi-teknologi moden kan. Macam orang tua macam Pak Uda ni dah tua kan, bukan reti sangat benda-benda ni. Sekarang pun tiap-tiap kali ceramah Pak Uda rakam. Kenapa? Nak bagi kawan-kawan lah. Kalau ada peluang tu tengoklah. Buka Pokda punya channel Harta Kekal Pokda tu. Kalau ada ceramah tengoklah. Bolehlah tengok dalam 1 jam 45 minit ke. Besok pun Pokda rakam. Dengarlah. Kalau tak dengar semua, dengar sikit. Tengok-tengok intipati dia yang elok-elok tu. Kita dengarlah, ambil tibar, ambil ilmu, boleh kita guna-gunakan. Macam Ustaz Razak punya ceramah itu bagus. Berkait dengan Quran ya. Baca Quran. Kalau kita buat halakah Quran tu kan, sebenarnya malaikat suka. Malaikat dia tak hafal Quran, kata Ustaz Razak tu. Dia tak tahu eh? Dia tak hafal. Tapi bila orang mengaji, dia suka ya? Berbondong-bondong datang keliling halakah tu, kumpulan mengaji yang bulat kan. Wah, mai. Lepas tu dia gamik-gamik kawan dia. Mari-mari datang berkumpul-kumpul. Kalau tak muat tu dia bertindan-tindan-tindan sampai ke langit. Punya ramainya malaikat. Itulah. Itulah kelebihan Al-Quran. Al-Quran tu kalam Allah. Dia bukan makhluk. Ada orang pertikaikan kan kata makhluk apa kan. Dia adalah kata-kata Allah. Allah. Dia bukan makhluk. Maksudnya bukanlah yang buku Quran tu. Quran sendiri tu. Bukan sebarangan. Janganlah kita pelekehkan.
Quran apa. Kalau kita dah tak ada ilmu tak apa, tapi janganlah kita buruk-burukkan Quran. Kalau Quran buruk tu sudah kita tak boleh simpan, kita lupuskan. Bukda pun ada lupuskan lagi tu. Tapi sekilo upah dia melupuskan tu ada yang RM7, ada yang RM10 sekilo. Ayat-ayat Quran tu kan. Kita jangan buang merata-rata. Akhirat besok dia dakwa kita. Jangan berani nak pergi bakar lah, apalah, pijak lah. Jangan. Kalau kita dah tak tahu tu, jangan ikut suka-suka hati. Kalau tak mampu nak dilupuskan, simpan yang elok. Letak kat atas, letak kat bawah kan. Memang bagus sabun ni, memang tadi minyak kan. Pak Dua suka pakai dia, tangan pun lembut, bagus lah. Memang dia keluaran Korea, barang-barang Korea. Tapi dulu ada katakan kita menyokong Kristian kan. Kita dah ada patua, ada yang apa tu, Datuk agama tu dia dah mengeluarkan ni halal, halal. Ini barang-barangannya halal, boleh digunakan. Bodoh separuh kempen-kempen juga sebab bodoh ahli atomi ni. Ya. Kalau kita aktif, orang ramai, kita dapat komisen. Dapat komisen bila pairing kan, dapat komisen. Ada duit lah kira, di samping kita guna kan. Kita boleh kempen kat kawan-kawan, selalu marah, adik-beradik. Tiga belah hari lagi kita cuti lah ya, cuti raya. Masa tu mulalah sangkut dalam jam. Ya Allah, dia cukup risau kalau jam penat ya. Untuk tua macam ni bawa kereta tahulah, nak kena jam, nak berkejar-kejar nak balik kampung. Dia pernah kena balik hari tu, bukan balik jauh pun, balik kampung je dekat 10 jam kot. Ya Allah, boleh kerem kaki ya. Itu bukan hari raya, cuti sekolah dia. Ini ceritanya bukan apa kan, kita COVID dulu, orang lama tak berjalan. Sekali dah lepas semua, dah bebas daripada COVID tu, tidak ada sekatan jalan lagi, orang semua berjalan rupanya. Ya Allah, kereta penuh kat highway tu. Kok dia pergi jalan lama pun penuh. Dah tak ada tempat lagi lah. Tak ada tempat lagi nak lalu. Jam, ya Allah. Tu berdua dengan order. Tak boleh buat apa. Terkemut. Tapi nak buat macam mana? Takkan nak berhenti tepi jalan tu? Kan tak sampai-sampai lah. Masa tu dah masuk maghrib. Maghrib dah nak habis dah. Dah nak masuk isyak pula. Aduh. Pok dia ni memang suka basuh pinggan sebab pok dia tak boleh masak. Pinggan dia boleh basuh pinggan, masak nasi. Tu favorite pok dia lah. Masak nasi, basuh pinggan. Kalau makan nasi, nasi goreng. Kalau kenal kakak pok dia tu, panggil dia maklong lah. Ada panggil Mak Ngah pun ada. Hanya panggil Mak Ngah. Dia dulu sekolah, dekat tanam duduk dengan dia. Hari-hari dia masak nasi goreng. Memang dia punya kegemaran nasi goreng. Daripada dulu sampai sekarang dan selamanya lah. Dia pun masak nasi goreng boleh tahan juga lah. Nak kata sedap sangat tidak lah. Tapi kalau rasa tu habislah sepinggan.
dia lah. Kenapa dia masak-masak ni rasa macam takut lah. Takut apa tak tahu lah. Pak dia pun heran. Menggigil kan dia masak. Tapi ada juga konten masak pak dia buat kan. Tapi sebenarnya tu, jadi pak dia study tu lah dengan model kan. Memang sedap. Macam pak dia buat apa, masak gulai tauco kan. Orang Johor tak biasa. Tapi orang Perak, gulai tauco tu memang famous lah. Dia orang suka. Kemudian masak apa nama itu, yang pisang tu, pengat pisang. Memang tu sedap. Memang special. Memang okey lah. Pengat pisang. Memang istimewa lah. Jadilah. Dah siap. Macam ni. Jadi besok bangun sahur kan, benda dah siap. Tak adalah teruk sangat. Kalau tidak kan nak semak lah apalah, leceh kan. Penuh pinggan. Besok jam pok dia warning 4.30. Tapi pok dia minta dia bangun. Pok 5 kan baru bangun. Mak dia dah bangun dulu. Hai, tidur. Satu kenikmatan yang tidak boleh dinafikan. Punya seronoknya tidur. Lebih-lebih lagi orang tua macam pok dia. Oh, tidur. Ya Allah. Nikmat betul tidur ni. Sedap betul. Tak dinafikan, tidur adalah satu nikmat yang tidak dapat dinafikan. Tidak dapat ditidakkan. Memang air-air yang lebih-lebih kat lantai tu kita pakai ni, tarik je. Ni harga RM1, RM1 lebih je dekat DIY lah. Tak payahlah kita lap kan. Terus kering. Terus kering. Senang. Apa lagi kita nak buat? So, kerja dah siap. Hari ni makanan banyak lah. Bukanlah pak dia beli sebenarnya. Pak dia nak makan roti john aja. Tapi anak tu dia pergi ambil bubur 2 bungkus. Semalam dah pak dia makan 1 bungkus. Bubur rambut memang sedap. Al-Fikrah. Dia pusat penjagaan orang tua yang pok dia tunjuk konten yang semalam kan. Dia orang infak, dia masak. Ada satu kakak tu, dia memang pandai masak, sedap. Jadi kita lalu, dia bagi. Lalu bagi. Kalau rajin ambil, pok dia tak ambil tadi. Nampaklah dia nak bagi kan. Tapi anak pok dia ambil. Semalam dia ambil 1, hari ni dia ambil 2. Pok dia dah tukar makan. Ada separuh lagi. Kejap lagi makan sama-sama tengok TV sebelum tidur kan. Memang makan bubur tu sedap. Memang sedap. Special. Kemudian roti john nak lagi. Ya Allah. Dia dah beli macam tu. Dia pergi beli pula apa nama laksa. Nasib baik 1. Tak boleh makan. Kemudian anak bodoh tu dia memang bahagian culinary. Dia pandai masak kan. Dia masak ikan tiga rasa pula dia bagi bodoh. Ikan siakap tiga rasa. Masya Allah. Macam mana nak makan. Tapi hari ni bodoh tak masak nasi. Bodoh makan ikan. Tak habis. Besar macam ni kan. Tak habis. Tapi tak bazir. Sahur kan bodoh tak payah masak. Nasib lah kan. Sayur lagi. Okey lah. Rasa dah habis kerja kita. Pok dia nak terapkan benda ni di sana tu bagi dia kering. Jadi besok kita boleh guna. Okey. Sembang santai menunggu bersahur. Setakat ini. Semoga kita sambung besok kalau ada rezeki lah. Kalau tak ada rezeki, besok pak dia cadang nak cuci longkang tepi ni. Tadi dah beli asid. Jadi nak
carbo acid, kemudian sembung. Sembung dengan pressure tu, air tekanan tinggi tu, jalan. Kalau kita nak berus, susah. Sebab nampak pada beli acid tadi, satu botol tu RM12. RM12 tu nak cuba lah besok. Tak payah berus-berus, kita sapu je, ambil mop yang dah tak pakai tu, kita lalukan, lepas tu kita sembuh. Dia akan lumut-lumut itu tercabut. Senang. Okey. Celur tiapok dia ni, kalau tak menyenangkan, tutup. Tapi kalau rindu kat powder, buka lah. Dengar balik. Macam, okey tak? Okey. Selamat beramal. Jangan lupa, Ramadan nak meninggalkan kita. Gunalah peluang yang sedikit ini untuk kita cover balik mana yang kurang. Kita muhasabah diri kita. Mana yang kurang tu, kita tampung untuk 13 hari ni. InsyaAllah kita doa lah. Macam mana doa dia? Allahumma barik lana fi Ramadan wa balikna Lailatul Qadr. Semoga kita dapat bersama dalam bulan Ramadan ni dan ditemukan dengan malam Qadar. Lailah tu malam kan, Lailatul Qadar, malam Qadar. Di situ ganjarannya besar sangat. Kita tak tahu, janganlah sampai hidup kita 50-60 tahun kita masih tak bertemu dengan malam Qadar. Bodoh pun risau. 66 tahun pada rasa belum bertemu lagi. Sedih juga rasanya. Jadi sama-samalah kita doakan semoga Allah pilih kita lah untuk bertemu dengan malam Qadar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf segala kesilapan. Jumpa lagi. Bye.